Tapi nggak, beneran galau banget ka, sih. Enggak banjir kan ya? Enggak banjir ya? Untung enggak ada laut lagi. Iya, enggak ada ombak lagi ya. Apa kau tahu? Apa kau tahu? Berat sekali ya bahasan kita hari ini ya. Iya, itu agak dalam banget ya. Itu nulis lagunya butuh perjuangan yang cukup panjang, enggak lama enggak? Enggak sih, itu nulis lagunya kayak cuman berapa jam ya, sejam kalau enggak salah deh. Ya. Sambil dry air mata ya. Sambil mengingat-mengingat ya. Oh, mengingat. Aduh, ini udah masalah mantai, ini udah susah nih ya. Iya, oke. Kita mau ngomong lagi, kita mau tanya-tanya ya. Tadi aku sudah sempat singgung soal album. Tapi kalau soal kalau Ica sendiri nih ya. Kan tadi kata lagi sibuk skripsi nih. Tapi Ica tuh punya target gak sih gue tahun ini, nanti bulan apa tuh gue harus punya album? Atau Ica tuh orangnya let it flow aja let gitu? Let it flow. Aku sebenarnya punya target. Cuman kalau untuk hasil aku serahin sama yang di atas. Jadi target tapi let it flow gitu. Jadi ada bocoran enggak kira-kira bulan apa gitu nih album nih bisa jadi kira-kira kapan gitu? Atau kalo, masih enggak ada bayangan? Kalau untuk bocoran aku belum tahu kan karena ini masih dalam bentuk plan. Cuman mungkin kalau enggak tahun ini ya tahun depan awal gitu. Kita doakan saja nanti kalau album rilis kesini lagi. Kesini lagi dong. Pastinya. Lomba lagi ya. Aku harus menang tapi loh. Wah, iya oke. Okay. Kalau gitu tadi aku ngalah aja. Tapi kalau misalkan sekarang Ica kan udah banyak banget yang digeluti, udah musik iya, musik, nyanyi juga, acting terus juga, acting, modeling. Tapi kalau misalnya sekarang dipilih atau yang akan kedepannya lebih ditekun itu apa sih? Karena untuk saat ini aku lagi dalam dunia musik ya, dan siaran aku pun kontennya musik. Jadi untuk saat ini aku akan fokus dunia musik, tapi tidak menutup kemungkinan juga dunia acting dan modeling. Jadi kalau Ica sendiri tuh pengennya tuh orang-orang tahu Ica tuh sebagai penyanyi ya? Iya. Jadi bukan sebagai model atau sebagai aktris gitu ya? Sedih banget, Le. Kenapa? Lihat deh, di tengah kok gue sama lo sejajar, Le. Eh udah, lu malah bahas. Gue tadi pengen bahas, tapi gue enggak lo. Sakit apa lo? Enggak apa. Eh udah berdiri.
Itu efek pemirsa, itu efek ya, itu efek ya. Sebenarnya tinggi, ini efek. Ya. Ini karena aku di paling belakang. Oh iya, ya. Benar, ini benar, efek, benar, efek belakang. Belakang kan? Iya, iya, iya. Udah, jangan ntar nangis. Gak tau, ya, jinjit. Iya, jinjit. Oke, okay, kamu tanya lagi nih Kak Ica. Yeah. Kalau menurut saya sendiri, ini pertanyaan yang sering membuat orang tuh mikir gitu. Arti musik bagi seorang Ica itu apa sih? Music is my life, music is my soul, music is my everything. Jadi buat aku musik itu adalah separuh aku, tanpa musik gak akan jadi Ica. Kayak gitu. Musik itu pun adalah kata yang gak bisa kita salurkan dalam bentuk kalimat. Jadi dalam arti kata dalam bentuk nada gitu. Kita bisa ekspresi ini dalam bentuk nada, gak harus dari kalimat yang kita ucapin, bisa dari lagu. Oke deh, kalau itu tuh dari hati banget ya. Mm-mm, dari hati. Dari hati banget. Nah tapi kalau untuk influence, dalam bermusik. Siapa sih? Dari siapa Ica, sih? Bahwa dari luar atau dari dalam negeri. Di belakang Ica tuh ada siapa sih gitu? Belakang aku? Maksudnya iya, ada, nggak ada sih. Ini bukan paranormal activity kan? Oke. <Okay. laughs> Maksudnya yang menginspirasi lah, kayak gitu. Sebenarnya yang menginspirasi aku dalam dunia musik itu adalah salah satu aktris ya. Namanya Amanda Seyfried, dia itu juga seorang pemain film. Tapi aku lihat dia tuh kok kayaknya main gitar gitu, terus aku ngeliat dia tuh suaranya lembut banget. Jadi aku terinspirasi dari dia, kok dia bisa jadi seorang aktris tapi dia juga bisa nyanyi, bisa jadi seorang penyanyi. Jadi aku, jadi dialah. Panutan gitu ya? Iya. Itu kalau luar negeri, kalau dari dalam negeri mungkin ada? Kalau dari dalam negeri sih, mungkin siapa ya panutan aku ya? Kayaknya kalau enggak Raisa mungkin ya. Aku juga belum tahu panutannya siapa, cuma Raisa kayaknya deh. Amis. Ini amis ya? Bau amis maksudnya. Ini amis. Bau amis ini ya amis gitu. 10 tahun ke depan. Iya. Sebesar ini ya. Sebesar ini. Berbi anak segini kok. Parah lu, bau amis. Bau amis maksudnya gitu. Raisa, ada lagi siapa? Siapa lagi ya? Aku belum tahu, cuman kayak semua musisi dalam negeri ini hebat semuanya gitu. Oke. Okay. Nah, atau lu rencana ke depan untuk Ica nih atau enggak setelah rencana ini pengen ada apa sih ke depannya yang dekat-dekat ini nih? Yang belum kurang, yang masih belum bisa tercapai gitu iya, kan. Iya, terus udah semua udah bikin lagu, udah nyanyi, udah nyanyi. Iya, pengen apa lagi gitu. Yang udah kenam ya. Jadi sebenarnya aku lebih mau terjun ke dunia usaha. Saat ini aku lagi dalam proses gitu. Wah, itu kan bener kan aku bener. Dalam proses aku lagi mau buka sebuah restoran jadinya lagi dalam semuanya proses. Semuanya diambil. Itu sendiri yang masak? Kalau masak enggak, cuman aku terjun ke dapur juga. Wah, tapi kalau bumbu dari dalam rumah sih. Waduh, kan dibuka dekat minus ya. Iya. Sering ketemu. Makan maksudnya biar apa? Gitu, makan gratis aja. Biar oh, biar main gitar. Oh iya benar-benar. Ica lagi makan dulu. Makan sambil digitarin ya. Wes, semoga tercapai ya. Bikin usaha juga loh, gokil. Oke, nah kalau misalnya pengen smart viewers di rumah pengen tahu kegiatan Ica atau kesibukannya tiap hari apa, boleh kasih tahu Instagram, Twitter, Facebook, Friendster. Udah. Ya, oke. Ngapain lagi? Oke, aku boleh promosi nih? Boleh. Tuh Instagram udah keluar tuh. Nah, ini Instagram aku, kalian bisa follow. Sebenarnya A-nya kurang satu, jadi Ica Rocca. A-A. Karena waktu aku ketik A, namanya udah ada, jadi nggak bisa. Jadi aku harus tambahin A satu lagi. Namanya udah ada yang buat. Ada fans ya kayaknya. Iya, ada yang udah buat. Terus? Jadi namanya Ica Rocca, I-C-A-R-O-C-C-A-A gitu. C-C-A-A, double A-A. C, double A juga ya, ingat ya. Penyebutannya Ica Rocca sih ya, jangan Ica Rocca. Semua orang hampir semuanya ngomong Ica Rocca. Ica Rocca ya. Jadi follow-nya A-nya cuma satu. Setelah itu ada apa lagi? Aku ada Twitter juga, cuman aku nggak begitu gerakin sih ya, lebih ke Instagram gitu. Instagram. Twitter Ica Rocca juga sama. Oke, okay. Gitu. A-nya juga dua ya? A-nya juga dua. Oke. Terima kasih banyak Ica. Terima kasih atas waktunya udah sharing di sini. Rencananya, albumnya, masak-masakannya. Semoga sukses terus lancar ke depan. Habis Ica mau nyanyi apa? Aku pengen nyanyiin lagu Mama Du dari Pixila. Oke. Mama Du. Saya teks dulu ya. Kita mau terima kasih buat semua kru yang bertugas. Dan terima kasih juga untuk smart viewers di rumah yang udah nonton. Iya, jangan lupa saksikan GADO-GADO di hari dan waktu yang sama. Akhir kata dari pamit. Dan Windy pamit, dan ini dia Ica Rocca. Every night I go sneaking out the door. I lie a little more while, baby, I'm a helpless. There's something about a night and the way it hides all.